Seperti yang kita sedia tahu bahawa Sultan Nazrin Shah ialah insan yang sangat mulia dan berjiwa rakyat. Terkini, pengguna Twitter ada berkongsi pengalamannya apabila terserempak dengan baginda di Kinokuniya. Kata gadis ini, dia memaklumkan pertemuan yang tak disangka itu berlaku sekitar 2 tahun lalu ketika dia bersama bekas teman lelakinya pergi ke sebuah kedai buku. Pada ketika itu, baginda juga di kedai buku berkenaan tanpa ditemani bodyguard. Namun tanpa sedar, gadis ini mengakui terlanggar Sultan. Dia kemudian meminta maaf. Semasa bersembang, rupanya nama bekas teman lelaki gadis ini juga ialah Nazrin, iaitu seperti nama Sultan Nazrin. Seketika itu, Sultan dikatakan sempat menyakat mereka dan berkata bahawa bakal anak pasangan ini juga boleh dinamakan nama yang sama. Gadis ini menyifatkan baginda insan yang sangat baik. Melihat di komen, ada dalam kalangan netizen sempat berkongsi pengalaman mereka apabila bertemu dengan baginda. Tak cukup dengan itu, ada juga netizen yang menamakan anak mereka sempena dengan nama ahli keluarga baginda. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.